masyarakat ataupun guru dan ibu bapa masih menerima perkara yang tidak sama sebagaimana yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan. Itu yang saya kata. Sebab itu pentingnya konsep, bukan kita kata bila kita, saya sampaikan surat perkeliling ini, sila panjangkan kepada itu. Kemudian tuan-tuan panjangkan sahaja. Tidak memahami, okay, bermakna betul maklumat itu sampai. Okay. Di bawah sana mereka berhadapan dengan pelbagai persoalan-persoalannya mengikut lokaliti, lokasi, apa tu guru-guru, pentadbir dan sebagainya. Okay. Jadi perkara itu yang harus kita lihat. Sebab itulah dalam kita melihat kepada sistem penyampaian itu, pertama perkara yang harus kita lihat ialah apakah apabila kita nak menyampaikan maklumat itu, di mana maklumat yang defaultnya, maklumat yang berbentuk cair. Kita baca sekaligus, contohnya katalah ini saya bawa air surat keliling 5/2023. Pengurusan minggu pertama persekolahan mulai sesi akademik tahun 2023-2024 Kementerian Pendidikan. Semalam, ini baru semalam, saya bercakap panjang dengan seorang guru saya yang berhubung ini. Okay. Dia baca atas ini saja. Dia baca mengenai pengurusan minggu pertama persekolahan. Sektor pembelajaran ini mungkin di sektor lain kita pastilah, okay, tapi sektor pembelajaran pegawai ini memang kita kena sampai tahap macam itu, okay. Kena sampai tahap macam itu. Sebab kalau kita tidak sampai tahap detail dan mendalam, kehadapan kita akan berdepan dengan perkara yang lebih besar, okay. Semalam saya SNSC Plus di seluruh PPD seluruh negeri Kelantan, okay. Marilah bersama-sama kita memacu pembelajaran untuk pendidikan cemerlang bagi negeri Kelantan. Sekian, wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jadi sekaligus membina jabatan informasi yang jelas dan tepat. Tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, sesi berdua ini akan berhenti rehat seketika dan kembali semula untuk sesi kedua pada jam 11.15 ini pagi. Dan pada hari ini, maka saya kira sudah sampai masanya kita di PPD. Kita tak boleh bergerak secara solo. Banyak benda yang kena selesaikan ini, dia mesti melibatkan pengetua dan juga penolong kanan. Maka saya minta Tuan Timbalan memahami bahawa ruang lingkup tugas SISC Plus ni cakap guru kanan ke bawah. Maka apabila benda yang melibatkan dasar, itu mesti juga kita kena mengambil kira dan berkolaborasi dengan SIP Plus. Sebab yang dibentangkan STEM, semuanya itu ialah mesti di mentor, di coaching oleh SIP itu pada pengetua guru besar itu. Yang pertama, right? Sebab kita hanya melaksanakan dasar, kita peringkat ni saja tak sampai ke peringkat atmosfera. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kita SISC Plus nak bekerja, kita kena data driven. Maka data ini kena digunakan untuk membuat intervensi. Dan kita kembali pada apa yang Yang Berhormat Menteri sebut, kita kena ada murid ceria, guru bahagia. Kita kena faham taklif murid ceria, dia ceria macam mana. Dia ceria apabila keadaan di sekolah itu kondusif, senang di mata, senang di hati. Guru akan bahagia sekiranya dia disayangi, barulah dia akan mula menyayangi. Maka untuk mewujudkan kedua-dua elemen ini, kita memerlukan
satu yang dipanggil sebagai gelombang positif. Dan mengikut cikgu saya, arwah cikgu saya, saya mengajar dahulu, antara positif dengan positif, dia tak boleh bertemu lah mana, dia akan menolak. Okay? Maka yang positif dia akan bertemu dengan yang negatif. Orang dia akan tertangkap oleh. Okay, tuan-tuan. Jadi, saya minta yang pertama ni, apabila tuan-tuan pergi ke sekolah, yang minta dulu kepada timbalan, sahabat saya timbalan. Tuan-tuan kena rujuk kepada timbalan SPMU. Kerana mereka yang apa tu, bukan kontrol lah, yang kaunselor itu di bawah mereka dan sebagainya. Maka kita highlightkan kebitaran apabila kita pergi dengan gelombang yang positif. Pengetua, guru besar, penolong kanan, ingat teori Maslow, penghargaan itu penting. Tetapi pengalaman saya sebagai pengetua, kalau saya berjumpa dengan daripada JPM ke PBG ke Mali itu, dia tengok saja seolah-olah ditanda oleh Ibrahim Benek itu act di pintu pagar, maka dia akan mari terjejak untuk merompok segala-galanya yang ada di sekolah kita, tidak appreciate apa yang kita buat, maka di situ akan berlaku penolakan. Dan penolakan itu bukanlah suatu penambahbaikan terhadap sekolah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada yang bersama Encik Sasami.